Baik, alhamdulillah. Soalan seterusnya untuk kita ajukan kepada Sayyid Basamaha berkaitan dengan hukum alat muzik ataupun permainan yang berkaitan dengan muzik. Bolehkah doktor jelaskan tentang hukum muzik secara umumnya dan apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muzik melalui hadis riwayat Imam Bukhari? Oh, tanya pasal muzik ni, ha sakalah kena geng-geng salafi hak berdengung tu dengar ni marah pula lah. Ha, tapi tak apalah, bagilah depa dengar, bagi depa ada hiburan untuk dengar kan. Okey. Pertama, ada dak hadis Nabi larang alat muzik? Apa-apa nak pergi kepada Nabi lu ada ke tak? Di sana ada satu hadis yang menjadi perbahasan para ulama tentang larangan alat muzik. Hadis itu ada di dalam Sahih al-Bukhari. Hadis ni Nabi kata la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada satu kaum-kaum di kalangan umatku yang menghalalkan zina, harir, harir apa dah? Sutra, arak dan ma'azif. Ma'azif ni boleh diterjemahkan dengan alat geseran muzik. Hadis ni menyebabkan timbul isu pengharaman muzik dalam kalangan para ulama. Tetapi di kalangan para ulama ada yang melihat hadis ni tidak boleh menjadi hujah. Sebab apa mereka kata tak boleh menjadi hujah? Alasan mereka kerana hadis ni sekalipun duduk di dalam Sahih al-Bukhari, tetapi hadis ini dia kata dia ada satu bab ni. Siapa mengaji? Center of Sunnah mengaji Center of Sunnah ni. Ada? Ha, studio Center of Sunnah ni. Ha? Oh, ada Center of Sunnah sini. Ha, dia pun ni mengaji hadis. Hadis ni dia panggil, hadis ni diriwayat dia mu'allak. Dia tergantung. Di mana Al-Bukhari ketika diriwayatkan hadis ni, dia tidak riwayatkan dengan sanad yang yang bersambung. Kerana syarat hadis Bukhari itu dia kena al-jami' as-sahih al-musnad. Ha, Sahih Bukhari ni kena ada sanad. Jadi sanad dia ni tak penuh. Sebab apa? Bukhari tak kata hadasana telah menceritakan kepada kami, dia terus mai tengah-tengah. Dia kata qala Hisham bin Ammar haddatsana Sadaqah bin Khalid haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir haddatsana Qais haddatsana Qais al-Kilabi. Jadi dia kata hadis ni daripada Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar dia tak kata, Bukhari tak kata menceritakan pada kami lah, pasal dia setengah-tengah. Dia kata telah berkata Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar dia tak boleh dalam hadis tu dia nak kena hadas, dia nak kena sambung dengan Bukhari. Bila terputus dia panggil inqita, terputus sanad. Bila terputus sanad hadis tak kuat, tak boleh jadi hujah. Di atas alasan itu, dan Hisham memang ambil hadis itu, Hisham memang ambil hadis itu daripada Sadaqah bin Khalid. Sadaqah bin Khalid memang ambil daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan seterusnya. Tetapi yang pentingnya ialah hadis ini dianggap inqita' dan hadis ini mu'allaq yang inqita'. Ibn Hazm al-Andalusi dia tolak hadis ini. Tapi ulama-ulama yang sokong hadis ni, dia orang bawa jalan yang lain menunjukkan hadis ni sebenarnya sahih. Dan ulama yang kata, yang terima juga pula kata sahih itu pula berbeza pendapat. Zina nampak jelas lah haram. Sutra ada dalil lah hadis haram. Mudarat, semua benda-benda ni benda-benda yang haram jelas. Lagi apa dia? Arak memang haram. Nabi pun bagi alasan kan mengapa sutera haram. Muzik tiba-tiba main jadi haram. Jadi tak nampak. Mereka kata apa alasan? Melainkan muzik itu berkait dengan benda-benda tu. Ini pendapat mereka.
Sebabnya mereka kata ni bukan satu hujah. Nampak tak imbang hadis tu. Kalau orang tu zina, orang tu telah ambil pakaian wanita, orang tu minum arak, nampak. Orang tu dengar muzik, binasa dah. Kaum yang rosak pada akhir zaman. Ini alasan mereka. Dan pada zaman ni, boleh kata semua orang dengar muzik. Kan, mereka terlibat muzik. Siapa dia ulama-ulama yang tak setuju dengan hadis ni? Bukan tak setuju dengan Nabi. Tak setuju yang kata hadis ni menunjukkan muzik haram secara mutlak. Melainkan mereka kata muzik yang haram tu muzik yang membawa kepada kerosakan akhlak. Kerana sutra, umpamanya, wanita boleh pakai. Wanita boleh pakai. Dalam tu. Halal untuk wanita. Jadi ada pihak yang boleh pakai. Jadi begitu juga muzik ni, bukan semua orang yang dilarang. Alat hujah mereka, mereka banyaklah. Dia kata Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri suka dengar. Nabi bukan suka, Nabi sendiri benarkan orang menyanyi. Nabi pergi ke rumah orang Ansar, orang Ansar kenduri. Nabi dengar orang Ansar kenduri. Tengah je. Nabi kata ala ma'akumun lahu. Fa innal ansar yu'jibuhumullah. Tak ada menyanyi kan Nabi kata. Orang Ansar suka menyanyi. Bukan Nabi minat menyanyi, tapi Nabi ni dia faham tabiat kaum. Kenurisnya kan macam orang mati. Jadi tabiat orang Ansar ni suka kepada menyanyi. Bila Nabi pergi ke Madinah, orang Madinah ni memang suka menyanyi. Bila mari hari raya, wanita menyanyi di rumah Nabi. Dia menyanyi. Jadi Abu Bakar ni dia orang tua warak, mari rumah Nabi, duk dengar perempuan duk menyanyi, yang Nabi duk berbaring. Dia kata mizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Suara syaitan di rumah Nabi, rumah Rasulullah. Marah kat budak-budak ah, duk menyanyi. Dua orang menyanyi. Kawan-kawan Aisyah, kawan-kawan isteri Nabi. Nabi kata ya Aba, da'huma ya Aba Bakar. Biarlah mereka berdua tu wahai Abu Bakar. Inna li kulli qaumin 'idan wa hadzal yawm 'iduna. Semua kaum ada hari raya. Hari raya kita, biar bilah dia menyanyi. Nabi tolerance. Kita menyanyi rumah mufti, kacau lah. Kan? Kan? Orang kata mana tu lah. Tapi Nabi tolerance. Maka orang-orang Madinah ni nampaknya macam suka menyanyi. Dan suka juga dengan alat-alat muzik ni. Sekejap lagi mereka dengar, mana ada. Saya nak sebut ni, nak bagi jadi ada. Bukan nak suruh dengar. Sekejap lagi pasal nak bagi, saya tengok setengah puak ni ekstrim sangat. Tengok orang dengar. Yusuf Al-Qardawi benarkan orang menyanyi kalau. Oh, muzik kalau Yusuf Al-Qardawi ulama sesat. Nanti dulu. Baca bagi banyak sikit. Antara tokoh ilmuan yang hebat, tokoh ilmuan yang hebat, siapa dia? Yusuf Al-Majisun. Yusuf bin Abi Salamah Al-Majisun. Yusuf bin Abi Salamah Al-Majisun. Dia ni dianggap imam tauhid hebat. Yahya bin Ma'in, dia meninggal 185 Hijrah. Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama tengah-tengah ni ambil daripada riwayat daripada dia, hadis daripada dia. Dia riwayat hadis dalam Sahih Bukhari, antara rawi Bukhari. Yusuf Al-Majishun, dia kata Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni sahabat Imam Ahmad. Ni semua jenis ulama-ulama hakah eh. Dia kata kami pi dengar ambil hadis. Kata dia kata bi kata ataina Yusuf Al-Majishun yuhaddithuna, kami datang kepada Yusuf Al-Majishun, kunna na'ti Yusuf Al-Majishun yuhaddithuna, kami datang kepada Yusuf Al-Majishun, dia riwayatkan hadis kepada kami, wa jariyatuhu yadribna bil ma'zafah, dan jariah dia tu duk main muzik di rumah sebelah. Orang gaji dah, dia suka dengar. Yusuf Al-Majishun. Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majishun,
yang dianggap sebagai mufti Madinah, alim ni semua pada zaman awal. Dia juga antara orang yang suka dengan muzik, dan dia juga dianggap sebagai orang yang suka dengan menyanyi. Dan dan sebab tu Az-Zahabi ulas pada mereka, mereka ni suka dengan menyanyi seperti mana kebanyakan orang Madinah. Yurakhisuna fi zalik, orang Madinah ni memang meringankan ataupun memudah-mudahkan masalah menyanyi ni. Pasal orang Ansar, pasal dia orang seni, sehingga apabila diterjemahkan anak dia Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majishun, juga dia juga diceritakan bahawasanya orang yang alim, ilmu padanya lah semua fatwa dirujuk, dan juga orang yang suka mendengar menyanyi. Penyanyi yang terkenal dalam sejarah antaranya ialah Ibrahim bin Ishaq Al-Musili. Dia dianggap sampai pemerintah nak lantik dia jadi qadi besar, tapi dia suka, dia penyanyi. Tapi dia alim. Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi ni ulama mazhab Hanbali. Pasal Hanbali ni banyak dia kata tak boleh. Sokong, puji dia, siqah, alim, ulama, banyak ilmu, tapi minat menyanyi dan dia suka menyanyi. Penyanyi. Tapi ulama ambil hadis daripada dia dan ambil riwayat daripada dia, dan mereka tak kata dia fasik, dan mereka tak kata. Di kalangan ulama, mereka ada yang ramai yang mengharamkan muzik dan nyanyian. Di kalangan ulama seperti Ibn Hazmin Al-Andalusi, ulama Andalus, dia membela dan membenar. Dia ada buku Tuqul Hamamah, buku cinta dia. Ada imam sebagai Ibn Tahir Al-Maqdisi, alim, dia juga menyatakan boleh nyanyian dan muzik. Maka dengan itu para ulama seperti Al-Imam Syaukani dan seumpama kata benda ni khilaf. Maka Yusuf Qardawi, kemudian ulama kata khilaf. Ulama-ulama Saudi mengharamkan semuanya. Dia kata tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan baca fatwa Saudi tak bagi, tak apalah. Siapa yang kata haram, jangan dengar. Masalah kita anggap haram, kita tak boleh dengar. Kalau kita ada i'tiqad haram, kita tak boleh. Bila haram, dia haram semua, termasuklah lagu negara. Bagi yang ekstremis sangat salafi itu, saya nak kata ulama Saudi fatwa tak haram, tapi lagu negara Saudi itu, national anthem dia pun ada muzik. Bukan nak suruh dengar muzik. Siapa kata haram, pegangan haram. Ada ulama yang kata tak haram, itu khilaf. Tapi kalau sampai tu, bolehlah penyanyi perempuan duk naik pakai tak senonoh duk menyanyi tak pentas. Itu cerita pakai tak senonoh, bukan cerita menyanyi. Menyanyi ni bini kita duduk ni dia duduk menyanyi dalam dapur. Hei hang ni duk buat benda haram kat dapur ni. Ha, itulah maksudnya. Lepas tu kita pergi majlis, ada orang main menyanyi. Ha, dia menyanyi lagu P. Ramlee ke, ha, tolong kami, bantu kami, tapi ada muzik. Haram ke tak? Ha, yang tu maksud. Kalau muzik tu sampai jadi tiga suku macam muzik rock kata, itu bab lain. Hak tadi dia kata tadi tu. Jangan kita nak samakan. Oh, kalau kata mufti kata boleh menyanyi, pas ni boleh perempuan semua naik atas pentas duk pakai tak tahuan Allah. Dia hampir pi campur buat apa? Ini bab lain. Bila kita kata muzik haram, maksudnya ting 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 handphone kita bunyi, ya Allah, astagfirullahalazim, haram lah. Ha, itu maksudnya. Lepas tu buka TV di rumah kita, ting 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 berita haram pasal bunyi muzik. Itu maksudnya. Ha, kena orang tu dia kata, oh depa ni nak benak kau orang perempuan pakai. Dia lain orang habaq, lain yang hang faham terlajak pasal apa? Ha? So itu maksudnya. Kalau kita kata haram, so kita tak boleh buka radio kerana akan menyebabkan benda haram kita dengar. Kita tak boleh buka TV, benda haram kita dengar. Orang menyanyi lagu negaraku, kita tak boleh pergi dekat sebab kita terdengar muzik. Itu maksudnya. Lepas tu kita pergi naik bas ke apa tak pergi, ada bunyi muzik pula. Kita carilah bas-bas tak ada muzik. Lepas tu kita pergi masuk dalam tu, nak pergi membeli belah dalam apa? Stadium, ah? Ha? Ha, di mana hypermarket ke mana kata bunyi pula muzik selamat hari raya, kena keluar kita. Jangan tak boleh dengar. Itu maksudnya bila kata haram.
masalah kawan-kawan sebahagian ni, tegah sangat ni, dia pun 2x5 juga. Tapi dia pergi sesatkan ulama yang kata boleh tu. Yang kata boleh, pendapat kata boleh ni bukan baru, sejak lama. Tapi yang mana kata tak boleh, janganlah. Tapi kalau muzik sampai jadi tehgeh-hegeh tiga suku tu, hak tu memang haram lah. Ha? Sampai muzik jadi tak tahuan halal tu, hak tu memang haram lah. Kerana dia merosakkan akhlak. Tapi kita kata muzik. Muzik ni macam-macam. Duduk sini, muzik ni bukan mesti kita duduk jentik. Muzik lah tu. Pasal dia ada bunyi yang seronok dengar. Ha, kalau haram, haramlah perbuatan tu. Tuan-tuan faham maksud saya? Ha, sekali dia dengar, malam ni mufti duk suruh aku dengar muzik pula dah. Bukan suruh, saya cerita perbahasan pandangan para ulama. Kita rasa muzik kita, Nabi bukan suka orang, Nabi bukan suka menyanyi. Tapi Nabi tak laranglah orang menyanyi. Nabi tidak bersyair. Sehingga ulama bahas perkataan Nabi, ana nabiyyun la kadhib ala ana abdi ana ibnu Abdul Muttalib. Adakah Nabi bersyair? Kerana Quran kata dia tak bersyair, wala yanbaghilah, tak patut untuk dia bersyair. Jadi depa kata hak tu potongan saja kerana Nabi tak syair. Tapi Nabi benarkan Hasan bin Sabit bersyair. Nabi benarkan Ka'ab bin Malik bersyair. Ha? Macam tu lah, bukan mesti kita nak dengar. Orang nak, orang dengar kita bagi, kita tak mahu untuk sah. Ada lagi mesti? Oi, sikit lagi masa. Boleh? Boleh tahan lagi tuan-tuan ni? Oh, boleh kalau okey ya. Kedua belah kita malam ni. Alhamdulillah.